Kasus Rini Perdianti sempat mencuri perhatian ketika pamer video akur bareng Amika Nita dan Rita Amalia. Netizen sempat salah fokus karena melihat kaki Sus Rini yang ditutupi semacam perban. Belakangan terkuak kalau Sus Rini baru saja jatuh di sela-sela liburan di Bali. Ia pun sempat menceritakan pengalamannya itu. "Sus jatuh, ada-ada aja. Tuh lihat keselio, kelincahan," kata Nagita. Seolah berempati pada penderitaan Sus Rini, Ryan sealis Cipung pun mengeluh sakit. "Sakit," lapor Cipung pada mamami. "Ya sakit kan Sus," kata Sus Rini. Ryan saya juga selamat memperagakan cara Sus Rini jatuh. Tak lama Sus Rini memberitahu soal awal mula dirinya mengalami insiden. Ia ternyata berusaha menahan Ryan saya yang terjatuh duluan di dekatnya. "Kok bisa jatuh?" tanya seorang kru. "Licin jatuh, jadi adik di sini kan merosot oleng. Aku kan nahan adik terus jatuh," kata Sus Rini. "Untung adiknya gak kena ubin." Tak lama Ryan saya menangis ketika melihat Sus Rini kesulitan jalan. Apalagi Sus Rini sempat mengadu kesakitan di depan Ryan saya. "Aduh bengkak," keluh Sus Rini. Demi menghibur sang pengasuh, Ryan saya pun memberikan pelukan hangat. "Sembuh, sembuh," ujar Sus Rini. Sus Rini akhirnya dipijat agar kakinya tak lagi bengkak. Ryan saya tetap setia menemani dan terus memeluk Sus Rini. Ia seolah khawatir Sus Rini bakal kesakitan. Nagita lantas membujuk Ryan saya agar memberikan waktu buat Sus Rini untuk beristirahat. Sikap Ryan saya ini membuat fans jadi terenyuh. "Mau gak naik helikopter, mah?" "Pelan-pelan, ah, pelan." "Oh, oh." "Oke, yuk." "Udah sembuh, Sus?" "Belum. Gue sama cedera semua." "Seng, ada makanan kan nanti, Seng?" "Ini bukan juga banyak." "Bukan ya, itu nanti." "Hey." "Oh iya, belum." "Wih, gile, coy." "Hey, brother, sorry, brother. Gue pipis dulu bentar deh." "Wih." "Belum." "Hei, bos, ya bos." "Dijauhin." "Di pantai? Iya kan?" "Siapa ini?" "Ada." "Apa sih namanya tadi, bikininya?" "Bikini." "Kalau saya Ce Ini." "Bunda Caca." "Kan orang Sunda Ce Ini." Iya. "Halo, Mak." "Aduh." "Iya. Siapa ini?" "Itu." "Ampun, lihat kayak itu ya kalau orang nggak pernah dikasih lihat iPad kan."